Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di video City Exploration. Lokasi yang diangkat pada video ini adalah Pasar Aceh. Jadi judul video kita sore ini adalah Pasar Aceh, barang berkualitas harga merakyat. Kawan-kawan peneliti muda Aceh, Pasar Aceh adalah pasar terbesar yang ada di kota Banda Aceh. Pasar ini merupakan tempat penjualan produk-produk seperti baju, mukena, souvenir, barang elektronik, karpet, spray, dan berbagai aneka makanan khas Aceh. Kedai-kedai yang menjual produk tersebut terdapat di kedua sisi jalan utama area Pasar Aceh. Selain itu, terdapat juga kedai-kedai yang menjual barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, garam, sayur-mayur, dan buah-buahan. Letak kedai ini agak sedikit ke dalam, sehingga tidak terlihat dari depan jalan utama. Nah, kelebihan dari pasar tradisional ini adalah produk-produk yang dijual harganya itu sangat cocok dengan kantong semua rakyat atau sering disebut dengan harga merakyat. Nah, sehingga semua barang yang dijual di pasar ini harganya terjangkau oleh semua kalangan rakyat. Nah, di Pasar Aceh ini, saat bertransaksi antara penjual dan pembeli dapat saling tawar-menawar. Nah, sampai mencapai satu kesepakatan harga. Jelas, dengan cara ini kedua belah pihak merasa diuntungkan. Nah, pedagang juga biasa memberikan diskon atau potongan harga kepada pelanggannya. Nah, sekarang pasar ini telah dimodernkan itu oleh pemerintah setempat untuk memberikan kenyamanan kepada para penjual dan juga pembeli saat shopping atau berbelanja. Nah, Pasar Aceh ini setiap hari ramai dikunjungi. Puncak ramainya itu para pengunjung berdatangan untuk berbelanja di pasar ini adalah saat mendekati Lebaran Idul Fitri. Nah, pada bulan Ramadan, masyarakat berduyun-duyun berdatangan ke pasar ini, yang di sebelah saya ini, setelah salat tarawih dan witir. Nah, mereka datang bersama keluarganya atau bersama teman-temannya. Nah, peningkatan jumlah pengunjung yang membludak itu menyebabkan ruas jalan yang ada di sebelah kiri saya ini, di sekitar pasar tersebut macet parah, nah, dari berbagai arah. Nah, hingga sampai menjelang pagi. Nah, bagi kawan-kawan dari luar Banda Aceh, nah, sempatkanlah waktu jalan-jalan ke Pasar Aceh ini untuk berbelanja dengan harga terjangkau. Demikianlah informasi tentang Pasar Aceh yang dapat kami sajikan sore ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.